sibuk, biasalah sibuk, alasan-alasan biasa kan, sibuk tak sempat buat apa-apa. Tapi yang kadang-kadang bila kita kata sibuk kan, saya teringat satu quote ni, get a job done, give it to a busy person. Maksud dia kan, untuk selesaikan sesuatu, berikan kerja tu pada seorang yang sibuk. Sebab orang yang sibuk ni kan, dia lagi lebih produktif, dia cepat nak siapkan kerja, dia cepat nak to be more efficient, to be more effective lagi dan to be more productive lagi. Alhamdulillah, saya rasa agak produktif jugalah hari-hari saya and sibuk yang produktif, alhamdulillah. Tapi saya teringat apa tau, apa yang saya nak kongsikan dengan anda, bagi anda yang mempunyai matlamat nak jadi usahawan, saya teringat tahun 2000 di mana saya mulakan perniagaan online saya yang pertama. And saya nak anda betul-betul fikir ni sempena tahun 2019 tentang mindset kita sebagai seorang peniaga. Okay, mindset kita berniaga. Okay, kisah dia macam ni tau. Kisah dia, pada mulanya kan, saya seorang pelajar, pelajar design, okay, pelajar pre cipta. Alhamdulillah, saya graduate daripada Staffordshire University di UK. Dan lepas saya graduate dalam bidang multimedia design, saya mendapat kerja. Okay, saya dapat kerja sebagai seorang consultant di sebuah syarikat di Birmingham. And maklumlah, dah lah graduate. Okay, maklumlah, dapat bekerja kat sebuah syarikat ternama ketika tu, is a educational punya company. Saya dibayar gaji yang saya rasa boleh dikatakan lumayan jugalah dalam duit apa British Pound. Okay lah, duit gaji saya. Tetapi saya tak puas hati. Kenapa saya tak puas hati? Sebab saya masih lagi bekerja dengan orang. Okay, and bila kita bekerja dengan orang, terutama saya ni, di mana saya daripada dulu lagi, daripada kecil lagi, daripada budak-budak lagi, saya punya mindset kan, saya nak jadi seorang peniaga, saya nak berniaga, saya nak jadi seorang usahawan. Okay, so apa yang saya lakukan, walaupun saya masih lagi bekerja, saya mulakan perniagaan saya secara part-time. Sebagai seorang student design, saya mendapat gaji pendapatan. Tapi kan saya buat bisnes part-time sebagai design juga. Selang setahun, selang dua tahun kemudian, alhamdulillah perniagaan saya berjaya. Okay, perniagaan design saya berjaya. Dan saya quit, saya berhenti kerja saya sebagai consultant di sebuah syarikat education tersebut. Apa point saya kat sini? Saya bekerja dan apabila pendapatan saya di internet lebih kurang hampir dua kali ganda. Tak sampai dua kali ganda tapi hampir dua kali ganda kerja makan gaji saya. Saya ambil keputusan untuk berhenti dan fokus pada kerja. So, jadikan sebagai seorang student design, kalau saya bekerja contohnya di KL lah katakan. Okay, di KL, pendapatan saya, gaji saya mungkin dalam RM3,000-4,000. Okay, itu pun dah tinggi. Kalau kita baru graduate, start dia dalam RM2,000-3,000 lah. Okay, kita sebagai student design. Tetapi, saya sebagai student design, menjalankan perniagaan di internet. Buat benda yang sama saja sebagai seorang designer, sebagai seorang pereka cipta. Tetapi apa yang beza dia kan adalah mindset. Mindset berniaga perkhidmatan kita ataupun mindset kita bekerja dengan orang. Buat benda yang sama, design juga. So, syukur alhamdulillah apabila mindset saya adalah buat benda yang sama tetapi berniaga, pendapatan saya kan at that time cecahlah berpuluh-puluh ribu ringgit lah sebulan. Okay, berpuluh-puluh ribu ringgit sebulan. Melakukan benda yang exactly sama. Benda yang exactly the same. Tapi apa yang bezakan kan adalah mindset. Sama ada mindset kita nak bekerja, okay, ataupun mindset kita sebagai seorang peniaga. Make sense tak dekat situ? So, apa yang bezakan seseorang yang pendapatan dari pengalaman saya sebagai seorang designer, apa yang bezakan seorang designer yang bekerja makan gaji RM2,000 ataupun pendapatan sebulan RM20,000, beza dia kan adalah mindset sahaja. So, walaupun nasihat ni bunyi dia agak remeh, bunyi dia agak simple, tapi kan ia telah membezakan seseorang itu yang berpendapatan RM2,000 dan RM20,000. 10 kali ganda kat situ. Dan itulah mindset seorang usahawan. Dan sejak itu kan, saya dah tak look back. Saya pernah bekerja, ya, bekerja sekali itu saja, kan gaji sebagai seorang designer. Dan after that, saya dah tak look back. Sampai sekarang, saya berniaga sebagai seorang usahawan. Walaupun bermula pada perniagaan kecil-kecilan, okay, one man show daripada rumah dengan hanya satu laptop sahaja. Perniagaan yang ke peringkat global, peringkat antarabangsa sekarang ni, di mana pejabat saya ada kat atas tu, kan? Sama kat situ. Tingkat saya ada sampai kat situ. So, jadi, it's all about the mindset. Have a positive mindset. Kalau anda nak berniaga, anda jadi usahawan, have a positive mindset. Ubahkan mindset anda daripada mindset mendapat pendapatan yang tetap kepada mindset yang mendapat pendapatan yang sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik. However, anda in control. Put control in your life, kan? Untuk membawa pendapatan anda lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. It's all about the mindset saja. So, talking about perniagaan online, okay, saya dah ada tarikh baru untuk program saya, untuk saya balik ke KL, balik ke Malaysia untuk kendalikan program intensif perniagaan internet dan strategi bidang sosial. Saya akan mulakan intake saya yang terbaru, yang terkini, program intensif perniagaan internet dan strategi bidang sosial. Maklumat lanjut, lauti www.openeducation.com.my. Saya akan berikan pemberian percuma semua produk saya sejak tahun 2005 sampai 2019. Produk-produk saya secara percuma kepada anda bernilai lebih RM3,800. Terjadi maklumat lanjut di www.openeducation.com.my. Tak kira anda nak sertai secara bersemuka
ataupun secara online bersama saya, program part-time selama 9 bulan supaya saya dapat membantu anda sepanjang tahun ini, pada sekarang, awal tahun sehingga ke hujung tahun nanti, insyaAllah kan, untuk anda mulakan perniagaan anda yang baru ataupun kembangkan perniagaan sedia ada anda. Yang penting, mindset sebagai seorang usahawan atau mindset berniaga. Assalamualaikum, saya Fahiri. Waktu Dubai dah lebih kurang 5.40 macam tu. Dah nak gelap dah, dah nak petang dah. Dan soon, lagi 20 minit macam tu akan masuk waktu maghrib di sini. Assalamualaikum, signing off. Irfan Khairi, kembali ke pejabat saya. Di atas, nun jauh kat sana. Okay, jumpa lagi.